Mau tidur, bersihin make up dulu, cuci muka, baru kita molor, ya? Yeah? Nah, buat yang kepo, Boyka make pembersih muka apa? Ini dia, tuh, pembersih muka Boyka Garnier. Ini langganan Boyka dari semenjak Boyka SMA. SMK, deng. Ambil aja sedikit. Banyak kan? Apa deh ya? Terus, kalau cuci muka, itu awal-awalnya itu pakai air hangat dulu, ya. Pakai air hangat. Jadi, kalau udah hangat, baru kita gosokin biar pori-porinya kebuka sambil ngeganti apa namanya kulit yang apa kulit yang kering. Terus ngebilasnya itu pakai air dingin biar pori-porinya tertutup lagi. Anduk. Nah, kan seger. Di sini Garnier itu apa namanya? Dia ada scrubnya gitu kan. Jadi tuh scrubnya itu ngebantu buat ngebuang kulit-kulit mati, cuy. Ini bukan endorse ya. Ini karena tanggalan Poika dari SMK. Gitu, oke. Nanti kita lanjut ke krim malamnya, apa enggak krim malam sih pelembabnya, oke? Okay? Uhuy. Untuk malamnya, Poika tetap pakai ini si dari Clinique gitu deh. Awalnya sih ragu, tapi pas pakai ini cocok gitu. Jadinya kalau malam, Poika cuma ngasih dikit-dikit aja gitu, nggak terlalu banyak, biar nggak apa, biar nggak kering aja. Soalnya kalau udah winter gini tuh, ini banget cuy, apa namanya? Kering banget gitu kan, malam-malam udaranya makin kering gitu ya kan. Terus sih dikit aja, soalnya nanti pagi juga pakai lagi kan, jadi cuma buat pelembab aja gitu kan. Nah, itu aja perawatan muka Poika, nggak ada yang aneh, nggak ada yang konsit apa ya, konsit ya aneh, nggak ada yang spesial, nggak ada yang mahal. Cuma Garnier aja sama ini udah. Tadinya Poika pakai Nivea hand body, sekarang pakainya ini ya. Jadi itu aja ya, cuy. Jangan pada kepo lagi nanti ya. Udah itu aja. Mat malam Poika mau bobo, besok kerja lagi. Uhuy, cepuk-cepuk. Bye bye. Mat bobo.